Listeners, welcome back with me, Dea. Kali ini kita ada di episode 2 tentang English Grammar. Nah, kalau yang kemarin kita udah bahas tentang definite pronoun, jangan lupa ditonton ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang indefinite pronoun. Kita akan membahas tentang kata ganti benda yang tak jelas atau samar-samar atau mungkin tak tentu. So what are they? Apakah mereka itu? So we have some, any, every, sama no. Yang mana some di sini bisa berupa somebody, someone, something. Terus kita punya any, anyone, anybody, anything. So we also have every, everybody, everyone, everything. Sama we have nobody, no one, and nothing. So let's go to the function. We are going to have some. Nah, kita punya some yang mana digunakan dalam fungsi kalimat yang berupa positif. Jadi positive sentence. Nah, dan untuk penggunaan every itu bisa digunakan dalam every sentences. Bisa jadi positif, bisa negatif, bisa juga interrogatif. Dan kalau kita membahas tentang any, nah any di sini hanya digunakan ketika negatif ataupun interrogatif. Dan yang terakhir, penggunaan dari no ini digunakan dalam sentence of positive yang bisa berartikan juga dengan negatif, kayak gitu. So, let's get to the examples. Kita coba lihat dari example-nya ya. Jadi, penggunaan dari some, teman-teman bisa bilang bahwa penggunaan some di sini, contohnya kita gunakan yang pertama adalah somebody. So, teman-teman bisa bilang somebody calls me. Jadi, ada seseorang yang memanggil saya. Atau teman-teman juga bisa bilang there is somebody at the office. Jadi somebody di sini bisa digunakan sebagai subjek dan juga bisa digunakan sebagai objek. Yang mana kalimat ini tentunya dalam kalimat positif. Nah, selain somebody, teman-teman juga bisa ubah untuk menjadi someone. Jadi bisa someone calls me atau there is someone at the office. Nah, itu adalah kalimat contoh dari itu. Nah, untuk someone sama somebody tadi untuk menjelaskan seseorang. That's there is no yang ada di office. Ada seseorang yang ada di office, ada seseorang yang memanggil saya. Tapi kalau something, nah something ini adalah sesuatu benda. So you can say that something makes me angry with him. Ada sesuatu hal nih yang membuat saya marah kepada lelaki itu. Tapi somethingnya itu apa sih? Kita belum tahu pasti nih somethingnya itu apa. Jadi it seems as sesuatu. Nah, itulah contoh-contohnya. Nah, we can say, kita bisa bilang bahwa di sini somebody sama someone itu bisa digunakan dalam dua hal, objek sama subjeknya. Kayak tadi saya bilang someone calls me. Nah, someone di sini sebagai subject. Tapi kalau there is somebody at the office, berarti somebody there is, itu kan ada subject, ada verb, maka somebody di sini sebagai objeknya. Tapi apa sih untuk hal umumnya perbedaan dari somebody dan someone itu sendiri? Kita bisa lihat kalau someone sama somebody itu sebenarnya sama saja dalam penggunaannya, tapi dalam formalitasnya itu berbeda. Jadi it's changeable. Teman-teman pun boleh bilang bahwa there is, tadi kan there is somebody, teman-teman boleh ganti dengan there is someone call me atau someone calls me. Jadi teman-teman ganti dengan somebody calls me, that it's changeable. Jadi bisa diganti-ganti karena fungsinya itu sama. Hanya saja perbedaannya dari body sama one itu adalah formalitasnya saja. Next, kali ini kita akan membahas tentang every. Lagi-lagi kita tahu ada everybody, everyone, sama everything. So, every artinya adalah setiap. Jadi dari every itu memiliki artian setiap yang mana bisa digunakan dalam kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Dan untuk everybody dan juga everyone, kita tahu bahwa artinya adalah setiap orang. Karena body and one ini membahas tentang amount of people. Jadi membahas tentang jumlah dari seseorang yang kita tahu setiap orang itu, and we know about everything. Kalau everything ini adalah setiap hal dari sesuatu atau segala sesuatu.
that happens, mungkin yang terjadi atau apapun. So, sesuatu, segala sesuatu ini merujuk ke bendanya. Kalau yang somebody, everybody sama everyone, tadi merujuk ke seseorangnya. Nah, kita lihat dari kalimat positifnya. Dari kalimat positif bisa teman-teman bilang bahwa everybody knows me. Setiap orang tahu saya. Hello, yang tahu saya. Okay. But not everyone likes me. Namun tidak semua orang suka dengan saya. Atau you can say that everyone doesn't like me. Nah, setiap orang belum tentu juga untuk suka sama saya. So you can say everyone doesn't like me. Enggak semua orang gitu akan suka dengan kita. But that's okay. Yang penting di subscribe, okay. Nah, so you can also use as an examples into interrogative. Kalau teman-teman mau bilang di interrogative juga bisa bilang dengan does everyone have a great time? Apakah teman-teman semua di sini memiliki sesuatu atau waktu yang menyenangkan, so you can answer it in the comment below. Nah, yang terakhir yaitu ada everything. Jadi selain everybody, ada everyone. Tadi kita membahas tentang everything. Nah, everything di sini bisa teman-teman bilang bahwa not everything what I did, nggak semua apapun yang saya lakukan people will like it. Jadi orang akan menyukainya. So you can say that not everything that I did, nggak semua hal yang saya lakukan itu akan disukai oleh seseorang atau oleh orang-orang. Well, that is everything, semua hal. Jadi do your best, lakukan yang terbaik. Now the third we are going to talk about any. Di sini kita akan membahas tentang any. Any di sini apa sih? Artinya adalah apapun, yang mana bisa digunakan dalam kalimat negatif ataupun kalimat yang interrogatif. Nah, masih dengan ada body, one sama thing, maka di sini teman-teman bisa bilang anybody, anyone sama anything. Maka kalau anyone sama anybody sama anyone itu membahas tentang siapapun orang itu, tak seorang pun, tak siapapun, karena negatif ya. Jadi teman-teman bisa bilangnya tak siapapun. Atau kalau untuk anythingnya itu membahas tentang benda, berarti tak sebenda pun, tak sesuatu pun yang teman-teman tahu contohnya. Nah, so let's get to the examples. Kita kembali ke contohnya. Kalau kita membahas tentang anybody, so you can say that let's get to the examples. Yang pertama, contoh dari kalimat negatifnya, teman-teman bisa bilang bahwasanya I don't think anyone is at the office. So remember, ketika teman-teman tadi bilang I don't think anyone is at the office, saya tidak berpikir bahwa seorang pun ada di the office. Atau teman-teman bisa bilang anybody doesn't call me, tak seorang pun memanggil saya. And into interrogative, di dalam kalimat interrogatif, teman-teman bisa bilang does anyone call me, adakah seseorang yang memanggil saya. Itu untuk kalimat interrogatifnya. Nah, untuk sekarang yang berupa something, teman-teman bisa bilang bahwa mungkin untuk haters, maybe anything that I did, not all people will like it. Apapun yang saya lakukan, tak semua orang pun juga menyukainya. The last thing we need to know about no. No ini artinya adalah tidak, tapi kalau kita membahas tentang nobody, no one, berarti tak seorang pun. Nah, kalau untuk nothing, dari tidak ada apapun, so you can say it as that, as a meaning, sebagai artinya. Nah, kita langsung ke contohnya. Berarti kalau teman-teman tahu sebelumnya ada nothing, itu adalah gabungan dari no sama thing, makanya tidak ada apapun. So the examples, kalau kita membahas tentang nobody, karena kita tahu bahwa kalimat no itu adalah kalimatnya mungkin kalimat positif, tapi bisa diartikan bahwa ini adalah kalimat negatif. Karena ketika teman-teman bilang nobody loves me, tak seorang pun menyukai saya, berarti orang itu tidak suka sama saya, padahal kalimatnya adalah positif, loves me, tapi pada kenyataannya orang itu tidak suka gitu. Nah, untuk no one, so you can say berarti no one's love me, no one loves me, tak seorang pun suka dengan saya. Atau kalau untuk nothingnya, nothing
that I need to care about. Tak ada apapun yang harus aku pedulikan. Whatever the people hate me, apapun yang orang benci dengan teman-teman mungkin, with me as an example, saya sebagai contohnya. So you don't need to care about it. Teman-teman tidak perlu terlalu memusingkannya, kayak gitu. Don't take it hard. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa tadi ada some, every, any, sama no itu memiliki tiga perbedaan, yang mana ada somebody, terus ada someone, dan juga some something. Terus kalau kita membahas tentang every, berarti di situ ada everybody, everyone, sama everything. Nah, untuk any pun juga seperti itu, ada anybody, anyone, sama anything. Dan yang terakhir yaitu nobody, no one, sama nothing. Nah, dari semua tabel yang ada, bisa dari hal yang sudah kita lihat tadi, bisa kita ketahui bahwasanya di subject ini adalah subject atau indefinite pronoun, ini adalah bisa digunakan dalam sebuah subject atau object yang mana adalah third singular, yaitu orang ketiga. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang itu sebenarnya siapa sih, kayak who else, who is him, kayak gitu. Siapakah mereka? So you can, who are they? So teman-teman bisa pakainya dengan third singular. Maka dari itu verbnya itu selalu menggunakan verb as, karena dia adalah third singular, kayak gitu. So for more information, bisa kita ketahui bahwasanya kalau kita membahas tentang body sama one, itu sebenarnya pembedaannya hanya dalam formality. So the differences only in formalities. Jadi hanya di dalam formalitasnya, kayak kalau kita dalam writing, dalam test IELTS yang akademik, membahas sesuatu yang akademik untuk berita mungkin. Nah, teman-teman lebih bagusnya itu memakai someone, memakai everyone, memakai anyone, memakai no one, daripada teman-teman menggunakan body, karena body itu digunakan dalam informal ways, jadi lebih informal daripada si one tadi. Nah, bisa kita ketahui berarti kalau teman-teman dalam, mungkin dalam lagu bisa teman-teman gunakan somebody, atau mungkin dalam puisi teman-teman mungkin karena syllablesnya membutuhkan nada. Nah, teman-teman bisa gunakan somebody, kayak gitu ya. Jadi someone itu lebih formal. Well, thank you. Nah, untuk lebih pahamnya, coba teman-teman kerjakan soal yang saya kasih di sini ya. Siapa tahu dengan ini bisa mempertambah apa yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi untuk lebih paham, kira-kira paham nggak sih sama soal-soal yang ada di sini? Okay, so don't forget also answer in the comment. Coba nanti ada berapa sih hal-hal yang benar untuk teman-teman ketahui, nanti coba komen di bawah. Okay. Thank you everyone for a second learn English grammar. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendengarkan English grammar yang kedua kali ini. Semoga bisa berlanjut terus-terusan. Dan jangan lupa coba di-share, comment, and subscribe. So, bye-bye everyone. See ya, tata. English WA.